Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105.4 FM Your Lifestyle dari Kan Rau. Masih bersama Nada yang malam hari ini menemani ruang dengar Anda. Dan malam ini kita masih dalam talk show bersama dengan Bapak Muhammad Setiawan Sofian Nasution ya. Langsung saja kita sapa kembali untuk Bapak Awan malam hari ini. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, kita lanjutkan kembali setelah tadi bincang-bincang kita. Ini sudah ada rekan Rau yang bergabung bersama kita dari via WhatsApp. Mau bertanya nih Pak. Iya. Oke, kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Setiawan dan Kak Nanda. Kak Nada ya, ini Ayu dari Unte Manis. Oke, hai Ayu, selamat malam. Wah, keren banget nih Pak Wan jadi juara satu terfavorit juri dan juara satu juga melalui pilihan dari Instagram. Saya mau nanya nih Kak, apa sih kiat-kiatnya Bapak bisa jadi jago gitu ngelukisnya? Dan lukisan yang diperlombakan saat itu terinspirasi dari apa Pak? Terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab Pak. Langsung dijawab ya? Iya. Jadi pertanyaan pertama tadi, kiat-kiatnya gitu bisa melukis? Iya, seperti apa kiat-kiatnya biar bisa jago ngelukisnya? Pertama belajar yang pertama kan, kalau nggak dicoba kita nggak tahu bagaimana teknik-tekniknya. Jadi dicoba-coba aja ngelukis, beli air cat-cat yang cat air itu kan, mau coba-coba mengolah warna. Lalu kalau belum pandai menggambar, nah coba-coba untuk mengolah garis dulu, belajar garis supaya lentur. Lalu saat sudah bisa belajar buat-buat lingkaran dulu sampai lingkaran itu bulat kan, mengarsir, setelah mengarsir main-main warna ya. Warna itu kan ada tiga, warna-warna primer, merah, biru, kuning. Jadi kita cukup tiga warna yang kita gunakan, ditambah warna monokromatis, hitam dan putih. Jadi warna hijau, warna coklat, warna kuning, warna ungu itu nggak usah dibeli. Nah, beli tiga warna ya, merah, biru, kuning. Di situ kita belajar mengolah warna sendiri. Contoh membuat warna hijau, biru campur kuning, buat warna orange gitu ya, buat kuning sama merah. Jadi di situ kita coba-coba gradasi. Nah, mulailah dari kita menggambar bentuk yang dipakai pensil, kita warnai. Coba-coba setiap hari, lama-lama nanti akan lancar sendiri itu. Seperti itu dulu saya belajar. Baru mencontoh-contoh gambar kartun-kartun juga bisa, menggambar karikatur. Nah, coba wajah gambar sketsa juga, gambar-gambar wajah sendiri dulu kan. Lalu gambar orang tua, nah, kalau nggak pandai ya diciplak aja dulu sementara. Nanti lama-lama yang lancar sendiri, tapi kita bisa memanfaatkan bagaimana penglihatan kita sama yang kita gambar. Jadi jangan fokus ke gambar aja, fokus dulu ke objek supaya gambar kita tuh bisa lebih mirip. Nah, itu dia. Lalu tadi satu lagi. Untuk yang diperlombakan kemarin itu terinspirasi dari mana? Gimana inspirasinya nih? Gimana saya bilang? Awalnya saya kan melatih adik-adik ya, siswa-siswi kita di Batak Angola. Jadi pada saat lomba itu sebenarnya saya sudah dua kali mengulang gambar. Jadi ceritanya ya, jadi sosok yang menggambar, anak didik saya juga menggambar, saya tengok gambar kami mirip. Aduh, gimana nih pikir saya, karena mirip enggak mungkin pula nanti satu pabrik pula dikira orang kan. Jadi saya duduk-duduk, ngayal-ngayal saya itu kan. Jadi inspirasi saya baca-baca dulu, apa sih ada tema kemarin kan di normal kan. Apa sih ini normal itu, siapa sih yang pencetusnya? Ini pencetusnya itu Pak Jokowi kan, maka muncullah gambar Pak Jokowi. Baru saya gunakanlah warna-warna, permainan warna simbol-simbol ya, seperti ada di situ nanti ragam hias busuk-busuk nirobung, bonabulu itu kan melambangkan pemerintahan. Kalau gambar segitiga-segitiga hitam putih merah itu kan melambangkan sistem kemasyarakatan, jadi antara rakyat sama pemerintah. Jadi mungkin dari situlah nanti menilai juri kan. Nah, lalu apa sih normal, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu kita harus menjaga kesehatan. Makanya ada gambar situ nanti ada orang gambar olahraga naik sepeda. Lalu ada orang makan ayam, makan vitamin, makan sayur-sayuran seperti itu ya. Lalu menjaga jarak, menjaga jaraknya ya ada kira-kira 1,5 meter seperti itu kan. Lalu sebelum pertama berikutnya pakai masker kan. Nah, makanya saya nggak kemana-mana saat lomba itu, kiatnya ya ikuti aja dulu apa sih tema yang akan dilombakan. Jadi kalau kita nggak keluar tema, insya Allah pasti menang. Biasa seperti itu. Ini yang saya lakukan, kiat-kiat saya ikuti lomba dimanapun, nggak pernah saya keluar dari tema. Pernah saya lomba juga kemarin tahun lalu, kemarin 2019 kalah ya acara MTQ, karena saya nggak tahu temanya bagaimana, teknik buat kaligrafi itu
apa sih yang dinilai dalam kaligrafi kontemporer gitu kan. Setelah penilaian juri keluar, saya kalah. Ya bertanya-tanya saya, kenapa bisa kalah? Ternyata memang nggak saya ikuti prosedurnya. Artinya rambu-rambu yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti itu harus kita ikuti gitu. Jadi kok lampu merah berhenti, jangan pula kita jalan, nabrak kan. Kok lampu hijau, ya jalan. Jangan pula berhenti, nanti ditabrak dari belakang. Makanya ikutilah rambu-rambunya dalam kegiatan lomba. Jadi nanti contohlah, nanti suatu saat kamu ikut lomba kan, ada pula tak lomba bagiannya tentang lingkungan hidup, ya ceritakanlah bagaimana itu lingkungan hidup, apa yang harus dilakukan, mungkin tentang pohon-pohonan, membuang sampah pada tempatnya gitu. Jangan pula nanti digambar orang buang sampah pula, atau gambar-gambar orang main-main yang di taman, kan nggak nyambung kadang-kadang. Nah, ikutilah temanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Awan. Dan untuk Ayu tadi ya di Untemani, semoga terjawab. Kemudian ini ada lagi rekan-rekan yang bertanya. Ada Dinda di Sadabuan. Selamat malam Kak Nanda, boleh tanya ya. Boleh tanya ya Pak, gimana sih Pak caranya supaya gampang dapat inspirasi dalam seni? Kadang susah sekali menentukan ide mau melukis ataupun mau membuat cerita apa dalam lukisan saya. Terima kasih Pak. Oke, kalau namanya ide itu kadang bisa timbul dari mana saja. Kalau macam saya mungkin perlu menenangkan diri yang pertama, agak rileks. Biasa saya dengar musik. Lalu kadang bisa muncul dengan apa yang kita lihat. Kita tiba-tiba melihat sesuatu, tiba-tiba muncul dia. Nah, jadi kalau kita ada sesuatu yang bisa kita lihat, ya tiba-tiba ada rasa ingin untuk membuat, ya buat aja langsung, jangan di apakah nanti lupa deh kadang kan. Nah, sama seperti kalau kita, saya juga kadang buat lagu juga kan, muncul perasaan kita, ya kita buatkan aja, sama seperti kita nanti gambar, tiba-tiba lagi bahagia kita, ih kepingin kali lah gambar ini, gambar aja langsung gitu, jangan ditahan-tahan dulu kan. Nah, baru kalau kadang hilang dia, ya itu dia tadi, harus menenangkan diri, mungkin dengan ibadah. Kalau saya kadang sholat dulu, tenang jiwa saya, nah, muncullah inspirasi. Atau dengar musik saya, muncullah inspirasi. Jadi carilah inspirasi-inspirasi yang menurutmu itu mudah didapat gitu, menenangkan diri ya. Atau bisa juga bertanya sama kawan-kawannya atau orang-orang untuk ngasih pendapat. Mungkin dari pendapat-pendapat orang itulah kadang bisa menimbulkan inspirasi baru seperti itu. Berbuat, berikhlas, beramal dalam meningkatkan mutu seni yang ada di wilayah kita, karena sebagaimanapun kita ketahui lah, mungkin ini menurut pribadi saya ya, memang di seni di sini saya rasa kurang dihargai. Nah, bagaimanalah supaya dihargai, yang cara kita lah untuk tetap berusaha ya, supaya seni ini dapat lebih eksis lagi, khususnya di wilayah Tabaksel, karena wilayah kita ini adalah wilayah yang adat berbudaya banyak ya, baik dari seni tarinya, seni teaternya, seni musiknya, ada gordang sembilan juga, dan seni rupanya. Jadi mari kita bersama-sama membahu, bersatu, menyatukan ya tekad kita, khususnya para seniman-seniman, untuk terus berusaha dan ikhlas bekerja, khususnya guru-guru, dan untuk adik-adik sekalian atau siswa-siswa sekalian, tetap belajar. Kita pertahankan budaya kita yang sudah ada ini, yang sangat bagus saya rasa, tetap eksis, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan ya, Tabaksel, Provinsi Sumatera Utara, hingga ke nasional. Jadi apapun itu ya, kita harus bekerja, harus berusaha ya, niat dengan niat yang baik, dan cobalah untuk ikhlas dalam berbuat.